Soalnya nomor 14 nih, perwakilan data yang tersebut itu data di dalam jadual satu. Kalau kita tengok tu, nombor semua dekat dekat. Kalau nombor yang dekat dekat, kita guna not, batang dan jauh. Dari segi 29 kan? Sembilan poin dua, 29 poin tiga, 29 poin tiga, 29 poin tujuh, 24, 30, poin tiga, 30.6, 31.1, 31.0, 1, 4, ada tidak? Kunci dia 29 2 25 ya 29 25 Raja Perfect. Okey. Ya, nanti kali ni nanti korang nak cuba pula. Kalau data dia dekat-dekat, data dia dekat-dekat. So, kita pakai slot batang dan daun. Okay? Tambah ke kolak? Kolak. Tambah ke kubur. Dua. Tambah ke kubur. Hola.
Ha. Soalnya ini apa? Apa? Dua, kan?
Okey. Sekarang untuk segi kerja yang ni. Luasnya. 1, 2, 2. Darab 10. Darab 9. Kira? Ya? 21, 21, 21, 21, 2. Okay. Yang di pertama. Kan tidak. Ya. Oke. Berapa? 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 Okey. Jangan ada satu rombak. Jawapan dia A. Tapi, rombak tu sisi dia sama panjang. Jadi, apa yang tertulis dalam tu salin eh? Tak apa tak? Apa yang tertulis kalau tak salin, kenapa nak pergi? Baik. Okey, ini nama dia Trapezia. Ini nama dia apa? Ya, segi empat senari ini. Sama kata Trapezia. Okey. Soalan ini, semua ini sudut 90 darjah. Sekarang ni nak cari yang ini. Apa korang perlu buat? Tengok segitiga yang ni dulu. Okay, tengok. Lukis balik segitiga tu. Okey. Sekarang nak cari ni. Satu segitiga jumlah sudut dia berapa? Satu segitiga jumlah sudut dia berapa? 180. Tolak dengan 38. Tolak dengan 90. So dapat berapa? 32. 22. 52. Okey, 52 kat sini. Kita keluarkan segitiga yang ni pula. So, saya nak cari yang ni. Nak buat apa? 180 tolak 20 tolak 90. Okey, kira. 20. So, ini 20 kan? Okey, sekarang saya cari kita. Okey, tadi jumlah sudut berapa? 90. Okey, saya nak cari sudut. H-N-I. 90. Tolak 52. Tolak 20. Itu dapat? 18. 18 ni dapat tak? Ada. Saling semua sekali. Okey. Tak ada suruh kau cepat-cepat kan? Ambil silap masa.
Okey, untuk soalan nombor 1A tu. Kalau rupa yang macam tu kita panggil sudut sepadan. Tulis. Sudut sepadan. Yang kedua tu kita panggil sudut pedalaman. Kena hafal yang itu. Ada ruang jawapan tulis faktor bagi faktor tu. Okay, tolonglah ingat dengan cara yang saja ni. Bermula dengan satu. Satu darab berapa dapat faktor dua? Pasal tu dua test. Bahagi dua dapat tak? 21. Test bahagi tiga boleh tak? 14. Test bahagi empat boleh tak? Tak boleh. Bahagi lima boleh tak? Tak. Boleh tak bahagi enam? Boleh dapat. Okey, test bahagi tujuh. Boleh kan? Tapi dah ulang balik kan? Dah ulang kan? Kalau dah ulang, stop. So, itulah jawapan dia. Apa yang tak ada dekat situ? 3, 6 tak ada kan? 6, 7, 14, 21. Okey. Jangan tulis jawapan dia macam tu. Tulis dalam kerja ni. Hafal. Dalam kerja sahaja ni. Ingat, saya dah cakap banyak kali. Sebab yang korang tertusun sampai mongkri. Nanti saya tanya dia buat ni. Pastikan tahu apa yang sahaja. Okey. Nombor nisbah ni dulu yang salib. Nombor nisbah. Nombor nisbah tu maksudnya nombor pecahan. Tengok kat situ. 4 per 7, punca 5, yang kita 1.5, 4, yang ini 1 nombor pecahan. Nombor pecahan. Mana? Ha? Nombor pecahan? Takkan tak kenal pecahan? Ha, 4 per 7. 4 per 7, 4 bahagi 7, kalau 4 bahagi 7, dia jadi nombor apa? 4 bahagi 7, tu kita akan kena. Nombor perpuluhan kan? Bermakna nombor perpuluhan adalah nombor pecahan pun tak? So ada tak nombor perpuluhan kat situ? Apa? Bermakna nombor nisbah adalah nombor pecahan. Dan dia juga adalah nombor perpuluhan. Hafal. Nanti saya cakap hafal ada video akan tak juga hafal. Okey. Yang mana lebih besar? 9 dengan 15? Ha? 15. Negatif 9 dengan negatif 15. Yang mana lebih besar? Negatif 9. So, heptagon ada berapa sisi?
Heptagon ada berapa sisi? Heptagon. Tak dapat. Segitiga. Kalau tiga sisi yang nama dia apa? Segitiga empat sisi? Lima sisi? Apa dia? Lima sisi tadi apa? Lima sisi. Penamanya kalau lima sisi. Lima sisi namanya apa? Lima sisi. Tak hafal lagi dah nak pensi. Tak hafal lagi. Pentagon kena hafal. Enam sisi. Ha? Heptagon. Enam sisi. Enam sisi namanya apa? Tak tahu, ambil sentuh korang tak tulis pun. Tu masalahnya. Tulislah bila sentuh tu. Bila secekat tu tulis berulang-ulang kali. Kalau kata mat, kita banyak kali tulis. Ha, heptagon. Heptagon enam sisi. Tujuh sisi namanya apa? Tujuh sisi namanya apa? Tujuh sisi namanya apa? Tujuh sisi namanya apa? Semua kita belajar. Apa nama tujuh sisi? Cari dalam buku tu. Tujuh sisi nama apa? Tujuh sisi nama apa? Heptagon. So, heptagon tu tujuh. Dia punya berpenjuru tu 14 kali 2. Okey, ulang sekali lagi. Segitiga berapa sisi? Kali 2 berpenjuru dia berapa? 6. Kali 2 sisi dia. Apalah. Tu waktu satu tulis. Sisi 4. Ada berapa sisi? Sisi 4. 4. So, pepenjuru dia? 8. Kali 2. 5 pentagon. Berapa sisi? 5. Pepenjuru dia? 10. Heksagon berapa sisi? 6 sisi berpenjuru dia? Dah hafal. Okey, pecahan setara. Ada dua. Ini nak bahagi berapa? Bahagi 5 boleh? Boleh tak? So dapat 3 nisbah. Berapa kali 5 dapat 35? 7. Okey. Boleh bahagi 5 dengan nombor lain? Kalau tak boleh, sebab dia nak pecahan sentara. Itu buat pula darab. Darab 2. Darab 2. 15 kali 2 berapa? 30. 25 kali 2. 70. Pecahan sentara ni, kau tak suka hati korang lah. Nak jadikan ni berapa? Tapi bahagi tu mesti yang sama. Ni darab ke korang lah. Nak darab 2 ke darab ke, darab 4 ke, darab 5 ke, darab 6 ke. Ah, baik. Tak kisahlah. Itu maksudnya pecahan setara. Maksudnya pecahan yang sama. Apabila korang kecilkan, korang akan dapat tak percaya. 30, nisbah 70. Kan potong kosong kan? Tengok. Dapat ni balik kan? So, bila kecilkan akan dapat
Pecahannya sama. Hari ini.
Okay, tengok ni. Ini kalau tanda macam ni, maksudnya dua-dua macam ni. Tak ada. Tak ada sama dengan kan? Kuning X, menjadi dua, satu. Ini. Ini ada sama dengan kan? Ini satu, menjadi dua, X. Ini. Ada sama dengan. Tak ada sama dengan. Ini X, menjadi dua, ini satu. Dua-dua belah. Maksudnya dua-dua ada sama dengan. Okey. So, tema soalan nombor lima tu. Satu per satu tengok. Faktor bagi 12. Ingat kat tadi sebaru ajar tadi. Mula dengan apa? Satu kali 12. Dua. Enam. Tiga. Empat. Empat. Masih tiga kan? Undang balik kan? Dah. Stop. So, faktor bagi 12. Adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Dia kata 3 adalah unsur bagi P. Ada tak 3 dalam ni? Ada. Bermakna jawapan dia adalah 6. Okey, tengok yang kedua. Nombor perdana yang juga nombor ganjil. Nombor perdana yang juga nombor ganjil. Tahu tak? Nombor perdana dikata adalah nombor ganjil. Tahu tak nombor perdana adalah nombor ganjil? Nombor perdana apa? Contohnya nombor perdana. Oh, sorry, sorry. Sorry, sorry. Yang ini salah. Ini kita dapat faktor bagi 12, betul? Itu baca soalan itu. Ada tertinggal. Faktor bagi 12 yang boleh dibagi dengan? Faktornya 2, 4, 6, 12. Dalam ni ada tak? 3? Tak ada. Jadi, palsu kan? Palsu kan tadi? Nombor perdana juga nombor ganjil. Adakah semua nombor perdana adalah nombor ganjil? Nombor perdana apa? Nombor perdana contohnya nombor perdana. Ha, dua tu nombor ganjil ke nombor genap? Dua. Okey, dua. Dua nombor genap. Lepas tu? Tiga. Lepas tu nombor ganjil ke nombor genap? Tiga. Lepas tu? Nombor perdana. Lepas tiga apa? Lima. Nombor ganjil ke nombor genap? Ha. Lepas tu? Lepas lima? Tujuh. Nombor ganjil ke nombor genap? Ha, dua saja nombor genap. Dalam nombor perdana, dua saja nombor genap. Yang lain itu semua nombor ganjil. Jadi, adakah semua nombor perdana nombor ganjil? Adakah semua nombor perdana nombor ganjil? Kenapa tak? Sebab apa? Ada dua saja nombor genap. Jadi, yang kedua tu palsu. Yang ketiga. R tu adalah nombor daripada negatif 7 sehingga 3. Tulis negatif 7. Lepas negatif 7 apa? Negatif? Nah, lepas tu? Lepas tu? Kita sampai 3. Okey, betul tak bilangan nombor yang ada dalam RT 9?
Okey, dia kata di antara eh, tak termasuk dengan 7 dengan 3. Betul tak 9? Di antara tu yang disebut tu tak termasuk eh. Jadi dia benar. Okey. Yang keempat, minta apa tu? Nombor bulat yang kurang daripada 10. Nombor bulat yang kurang daripada 10. Kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepas tu, gandaan bagi 4. S. Ha, mana sipir 4 dah ni? Sipir 4. 4 dengan? Okey, selain daripada sipir 4 dan 8, kita ada 2, 4, 6, 8, 10. Dia kata selain daripada S, selain daripada S, 2, 4, 6, 8, 10. Gandaan bagi 4. So, benar ke? So, tengok sepatutnya S 4, 8 kan? So, selain daripada S, sepatutnya tak boleh ada 4, 8 lah. S 4, 8. Sepatutnya, selain daripada S ni, konsulatan ini, kan 4 dengan 8 kita tulis. So, selain 4 dengan 8 apa? Yang kat atas ni. Tulis balik kat atas ni. Kosok. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9. Ha, tu maksudnya selain. So, tak samalah. Jawapannya apa? Benar ke palsu? Sama tak kena jawapan nombor 10? So, yang dibagi tu salah. Kalau kita dah sebut 4 dengan 8, selain daripada X, tulislah balik. Selain maksudnya 4 dengan tulis, 8 pun dengan tulis.